Bos, Toroi bos, sehat bos yo. Lihat bos, oh ganteng bos, Toroi bos. Bos Doroi bos yo. Oh waras ya bos, senang maku ya bos. Inilah bukti bahwa Merpati sembuh. Waktu dibawa ke sini dituker sama saya, Merpati ini sakit. Nah, sakit parah ya. Nah ini sembuh ya. Waktu dituker ke sini sakit Merpati ini. Nah, ini bos. Bos Tandes, bos Yongki, lihat nih merpatinya sehat. Oh. Anteng cari makan, enggak sakit ya. Ini menghabiskan pil saya cuma 4 biji bos. Tak kasih 4 biji udah sembuh bos. Ini bos, ini saya rekam nih, dia di depan saya ya. Ini anaknya Sogol Jet Matic yang dibawa ke Tandes 3 minggu yang lalu dan dikembalikan di saya karena keadaan sakit di sana, perubahan cuaca akhirnya sakit di sana dan tidak bisa merawatnya yang punya, akhirnya di saya ini sembuh. Nih burungnya nya asli ya bos, bos Yongki sembuh, cuma menghabiskan pil saya 4 ya bos. Ini bukti nyata bos, kalau saya buat jamu buat pil ke apal-apal bos, saya buktikan sendiri bos, dari dulu bos pil saya bos. Nih sembuh ya bos, total bos. Pekur nih orangnya, burungnya pekur ya. Kesempatan yang langka ini bos, anak Sogol ini bos, persis bapaknya Sogol bos, wajahnya bos. Semoga tukerannya Jet Matic sehat di sana ya dan siap buat laga, buat tarung bos. Semoga nggak hilang ya, awet di sana ya, anak Jet Matic hitam, ibu Jet Matic, bapak anak brosur bos yang sampean bawa kemarin bos, tukerannya ini bos. Kalau ini terannya Sogol, dulu pernah dipakai di Jombang, pakai di Pakispong, hasilnya cukup menyenangkan bos, Sogol saya bos dimana-mana bos, Sogol saya selalu bikin senang bos yang punya bos, juga Jet Matic bos. Nih tak rekam terus nih karena merpati ini nanti kalau ke anu miber terbang. Woi, tak rekam sampai habis ya bos, biar bos yang lihat merpati ini was. Ini hasil karya Cak Pakyo Plusur, burung saya sembuh total. Nih waktu diantar ke sini malam-malam sakit paras parah, kalau nggak cepet ditangani bisa mati ini merpati ya. Nih dibawa Tandes ke sini. Nah sekarang ini lihat
Bos Yongki dan kawan-kawan, nanti semoga lihat video saya ini ya, akan saya taruh di channel saya, Coki Merpati Plusur, Pak Gupon Merpati Plusur, dan fanpage saya di Cak Pakio Plusur Kasih Putu. Pasti saya unggah tiga-tiganya wes, biar lihat bosnya. Kalau nggak lihat di Facebooknya, di YouTube. Ini bos, dia kesana bos. Nah ini dia bos. Nah ini kan burungnya bos. Kita bisa jom, full jom ya. Ini saya full jom pakai kamera Reno 3 keluaran UPU ya bos. Yang kemarin bos lihat api saya ini tak buat ngerekam. Ini bos, merpatinya bos. Cak Bagio gak main-main bos kalau memelihara merpati, merawat merpati bos. Nih yalah bukti bos, sembuh ya bos. Kena jamu saya 4 pil, sudah doyan makan bos, sudah krok-krok bos. Nah ya kesini nih, nah, ya tak rekam sampai puas ya bos. Soalnya ini langka ini bos, merpati semaunya sendiri nih. Nah tuh dia berdampingan dengan anak setan alas bos, itu anak jet metik hitam bos, cewek itu. Oh gantengnya kayak sogolku bos, kok sogol anak plusurku bos. Persis anak plusurku bos, sogol bos, matanya kelirnya dulu sogol seperti ini bos, megan bos, ada yang hitam ada yang megan, selalu bikin senang yang punya bos dari dulu bos. Kalau dibeli orang ya bos, sogol dari dulu saya jual tes kok bos. Ini anak-anaknya nih, turunannya nih yang sampean bawa kemarin sakit nih. Ini sekarang lihat nih merpatinya, tak rekam sampai puas ya bos. Kemana tak terus tut nih. Oh gantengnya bos, bos sogolku bos. Oh bos gantengnya bos, wis gak tak kei musik bos, asli rekamanku bos, rekamannya Cak Bagio Plusur ki. Oh pekur bos, oh pekur sama anak gudang garam tuh yang putih itu bos, anak gudang garam bos. Bapaknya jet metik, wes terbang. Pindah di atas ya bos. Oh itu sama anaknya jet metik, kepala putih. Oh tak rekam sampai puas ya bos, kamera zoom 5x8. Ini produk UPU Reno 3 ya bos. Nah nyantai di situ bos, biarin. Ini yang mata coklat ini anak jet metik bos, yang putih itu anak gudang garam bos. Nah lihat bos, merpatinya sehat bos, sokol sokol mekan kerutuk. Wah wah dia di sana bos. Oh dia pekur bos. Wah ini dia pekur ini, biarin tak rekam. Eh
Ya di balik kurungan tuh. Sogol saya, Bos. Nah, rekam 9 menit, Bos, sudah, Bos. Nah, dia di situ tuh, madep ke timur. Buljom. Jadi balik kurungan. Wah. Ya dengar suara saya, Bos, tuh jejer, Bos. Oke. Nah. Rekam, Bos. Tak abadikan videonya, Bos, di channel saya nanti ya, Bos, biar Bos tahu ya, Bos Yongki. Kemarin mau mati nih, Bos. Burung ini, Bos. Sakit parah di sampean, Bos. Ambaan ya, klotok 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 gitu, Bos. Nah, lihat nih di sini nih. Baru di sini 4 hari kalau enggak 5 hari ya. Nih, udah sembuh nih. Kasih pil saya 4 ya. Oh. Oke, Bos. Ini durasi sudah 10 menit ya, Bos. Sudah cukup ya, Bos. Sudah puas ya, Bos. Lihat burungnya ya, Bos. Salam pekur selalu dari Cak Pagio Plusur, Bos. Bos Yongki. Oke. Thank you.